Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadhan sayyida suhur wa anzala fihi al-Qur'ana hudan linnas wa bayinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan nikmat yang paling besar yang terasa pada saat ini ialah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberinya kita panjang umur dan bisa kita memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini. Hal ini memang patut kita syukuri karena banyak di antara saudara-saudara kita, keluarga kita, mungkin tetangga kita, sahabat karib kita yang pada bulan suci Ramadan yang lalu mereka masih bisa bersama-sama kita melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan salat tarawih, tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Tetapi pada bulan puasa atau bulan Ramadan tahun ini mereka telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak dapat lagi melaksanakan ibadah puasa sebagaimana kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu mari kita manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah ini untuk kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan salat-salat sunnah, membaca atau tadarus Al-Quran di bulan suci ini. Karena betapa besar keutamaan dari amalia-amalia yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dibanding kalau kita melakukannya amal yang sama pada bulan yang lain. Salah satu contoh, satu kebaikan itu nanti akan dibalas oleh Allah, dilipat gandakan. Bahkan sampai 700 lipat kali ganda. Artinya kita membaca Al-Quran satu kali tamat di bulan suci Ramadan itu sama dengan 700 kali tamat membaca Al-Quran pada bulan lain. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sekali lagi mari jangan kita sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Walaupun kita tahu bahwa bulan puasa atau bulan suci Ramadan tahun ini tidak samalah dengan bulan-bulan puasa atau bulan-bulan suci Ramadan yang kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu. Saat ini kita, kalau pada bulan puasa atau bulan Ramadan yang lalu kita melaksanakannya ibadah tarawih di masjid-masjid, kita melaksanakan berbuka puasa di masjid atau barangkali ada kuliah subuh dan sebagainya, tapi pada tahun ini semuanya harus kita lakukan di rumah. Tetapi keutamaan bulan suci Ramadan tidak berkurang walaupun dengan wabah yang kita khawatirkan pada tahun ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan atau ibadah puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yaitu pada tahun kedua Hijriah. Artinya setelah 2 tahun, tahun kedua Nabi Muhammad berada di Madinah, baru turun ayat yang memerintahkan agar umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Ayat itu ialah yang selalu kita dengar daripada ustaz kalau bulan suci Ramadan mereka ceramah di masjid atau di mana saja, selalu dibawakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan seterusnya. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, dan mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang takwa. Ayat ini di dalam riwayat, ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban, yaitu tahun kedua Hijriah. Pada bulan Sya'ban turunlah ayat ini. Jadi setelah Sya'ban masuk Ramadan, Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa. Oleh sebab itu di dalam sejarah, dalam riwayat, Nabi Muhammad itu mendapatkan Ramadan hanya 9 kali Ramadan. Jadi kan Nabi Muhammad itu 10 tahun di Madinah. Tahun pertama belum ada kewajiban puasa. Kewajiban puasa baru ada pada tahun kedua. Karena beliau 10 tahun di Madinah, lalu beliau wafat, maka tahun pertama tidak berpuasa, sehingga beliau dapat Ramadan itu sebanyak 9 kali. Dapat Ramadan sebanyak 9 kali Ramadan. Nah, 9 kali Ramadan itu dilakukan oleh Nabi atau dikerjakan oleh Nabi dengan hitungan 29 hari itu sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali Ramadan 29 hari. Dan dikerjakan dengan hitungan 30 hari itu sebanyak 2 kali. Jadi 2 kali yang 30 dan 7 kali yang 29. Artinya lebih banyak puasa Nabi yang 29 ketimbang dengan yang 30 hari. Dan inilah yang jadi batasan puasa antara 29 dan 30. Kalau enggak 29 berarti 30, kalau enggak 30 berarti 29. Ini perlu dipahami oleh kaum muslimin, karena kadang-kadang di kalangan kita, kalau puasa itu hanya 29, ada yang mengatakan, ah puasa kita tahun ini tidak cukup karena cuma 29. Maunya 30, padahal tidak ada perintah berpuasa 30 hari. Yang ada puasa 1 bulan. Kalau 1 bulan itu 29, ya cukuplah itu 29. Kalau puasa itu 30, ya 30. Karena perintah berpuasa itu setelah melihat bulan, dan berlebaran juga setelah melihat bulan. Sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu kalau sudah lihat bulan satu, dan berlebaranlah kamu kalau sudah lihat bulan satu. Jadi tidak boleh lagi berpuasa kalau sudah melihat bulan di akhir Ramadan. Nah, ayat yang mewajibkan berpuasa itu, yaitu ayat yang saya sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya itu. Kepada kaum muslimin, coba perhatikan betul bahwa ibadah puasa itu diwajibkan hanya kepada orang yang beriman. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pertanyaannya, kenapa ibadah puasa itu diwajibkan hanya kepada orang yang beriman? Karena memang hanya orang yang beriman yang bisa mengerjakan ibadah puasa. Apa masalahnya? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang tersembunyi. Ibadah sir, ibadah yang tidak terlihat. Kalau salat kelihatan orang ruku sujud, kalau zakat kelihatan orang mengeluarkan uang, apalagi kalau haji dia berangkat sambil talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, diantar ke bandara berangkat. Tapi kalau puasa tidak kelihatan puasa itu. Di antara 10 orang yang duduk sama-sama kita tidak tahu yang mana yang puasa, yang mana yang tidak puasa. Nah, ibadah yang seperti itu dia mengandalkan iman kepada Allah, sehingga itu hanya orang yang beriman yang bisa mengerjakannya. Persoalannya, orang itu kalau tidak beriman, ada kesempatanlah untuk dia makan dan minum sebetulnya kalau tidak didorong oleh iman. Ada kesempatan untuk dia makan minum. Misalnya ketika dia baru pulang tengah hari, mungkin dari pasar, barangkali dari arisan, mungkin dari kantor. Sesampainya di rumah ada kulkas, airnya sejuk, orang di rumah tidak ada, anak-anak mungkin main di rumah tetangga, ibu barangkali lagi pergi ke pasar, duduk sendirian di rumah, tidak ada yang melihat. Dia tutup pintu, dia tutup jendela, diambilnya air mau minum. Begitu mau minum, maka hati kecilnya berkata, istri saya tidak melihat, suami saya tidak melihat, anak-anak saya juga tidak melihat, tapi Allah melihat.
dia letakkan kembali air itu, tidak jadi dia meminumnya. Nah, itulah yang diharapkan oleh puasa. Dan itulah sebabnya orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang yang beriman. Dan betapa indahnya kalau perasaan yang seperti itu akan terus menjadi kepribadian kita. Di bulan puasa takut kepada Allah. Ada yang melihat, tidak ada yang melihat, kita takut kepada Allah. Sesudah puasa, ada yang melihat, tidak ada yang melihat, kita takut kepada Allah. Dan itu yang diinginkan oleh Allah dengan didikan puasa. Orang-orang yang takut kepada Allah secara sungguh-sungguh, nanti setelah selesai puasa bukan main mantapnya kita itu, karena dididik oleh Allah untuk takut kepadanya. Di saat ada yang melihat, tidak ada yang melihat, kita tetap bertahan untuk tidak makan, tidak minum, karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kebiasaan yang harus kita lanjutkan setelah selesai bulan suci Ramadan. Jangan di bulan Ramadan semua kita tidak boleh, tapi setelah selesai Ramadan jadi boleh semua. Kebiasaan ini tidak terbawa. Ada orang yang ada orang yang berkelahi, keluar orang tuanya menyelesaikan, nah ini bulan puasa jangan berkelahi, nanti kalau mau berkelahi habis puasa saja. Ini ajaran yang keliru sebetulnya. Karena ibadah puasa itu mendidik kita, memantapkan hidup kita, agar di bulan puasa kita takut Allah, sesudah bulan puasa juga kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah sedikit hikmah dari ibadah puasa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan bisa dapat kita raih keutamaan yang paling besar ini, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa ini sampai selesai bulan suci Ramadan insyaallah. Sekian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.